Halo, selamat datang lagi di channel saya Wafiq ID. Kali ini kita mau review aplikasi ataupun bank digital keluaran terbaru dari Shopee. Jika kalian belum daftar, silahkan kalian cek video saya sebelumnya. Di sana ada tutorial bagaimana cara daftarnya. Jika sudah daftar, mungkin informasi ini juga sangat bermanfaat bagi kalian. Kita review sama-sama, yakni aplikasi Sibank dari Shopee. Untuk tampilannya jelas, ya oranye-oranye seperti Shopee. Untuk tampilan awal aplikasi di bawah, di sini ada keterangan beranda, kemudian bayar ataupun transfer. Kemudian di sebelah kanan ada ikon saya ataupun profil. Seperti ini di gambar ada profil saya, kemudian e-statement, keamanan akun, pengaturan pembayaran, pengaturan umum dan pusat bantuan. Di sini ada batas transfer, kalian bisa tentukan, biasanya 10 juta per hari. Kemudian di beranda, tampilan di sini cuma ada keterangan transfer, transaksi dan tambah saldo. Menu transfer kalian bisa gunakan ke transfer ke Sibank, kemudian ke bank lain. Kita belum coba apakah transfernya gratis ataupun tidak. Nanti kita coba. Kemudian ada produk e-walletnya, yakni jelas ShopeePay. Mungkin ini gratis admin karena ShopeePay. Isi saldo melalui bank lain sudah dikenakan biaya langganan ataupun layanan. Kemudian virtual akun, saya rasa ini untuk transaksi di Shopee, yakni pembayaran melalui Sibank. Nanti kita coba bagaimana cara pembayarannya. Kemudian di sini ada menu tambah saldo, yakni sudah jelas di sini ada keterangan bagaimana cara isi saldonya. Kemudian di sini ada riwayat transaksinya. Kita mau review. Yang pertama, mungkin kalau digunakan untuk transaksi di aplikasi Shopee ataupun belanja di Shopee, jelas ya ini mungkin bebas dari biaya admin. Cuma kalau kita belum coba untuk transfer ke bank lain, gratis ataupun tidak, nanti kita akan mencobanya. Kemudian untuk virtual akunnya, ya jelas pasti Shopee. Cuma saya mau bahas ini kan bank digital. Alangkah baiknya jika ada kartu debitnya seperti Line Bank yang digital yang kemarin-kemarin sempat viral. Kalian juga bisa cek video saya di list video saya. Dikirim sejenis apa sejenis debitnya, yakni ada beberapa pilihan, bisa dipilih untuk GPN, Visa. Menurut saya sangat membantu karena untuk transaksi online biasanya menggunakan kartu debit, yakni untuk pembayaran melalui kartu debit. Sayangnya di aplikasi ataupun di Sibank ini belum ada kartu debitnya. Untuk keamanan sudah jelas seperti yang lain, yakni menggunakan password dan PIN. Ini sudah jelas seperti yang lain. Nah, kita coba saja bagaimana ini untuk transfer ke bank lain dikenakan biaya admin atau tidak. Kita coba saja. Saya gunakan ke bank BCA. Saya mau ambil tiket deposit terlebih dahulu di aplikasi untuk pengisian pulsa. Saya menggunakan aplikasi Volcano Reload. Kita coba dulu tambah saldo 50.000. Kita cek apakah ada biaya adminnya ataupun tidak. Kita salin dulu nomor rekeningnya. Kemudian kita masukkan saja. Di sini pemrosesan ada dua. Ternyata di sini ada, kita bisa cek dulu. Transfer via real time online, biaya Rp0. Ini berarti masih gratis admin di atas
Nominal minimal 10.000 sampai 50.000. Ini batasnya transfer gratis saya nggak tahu. Kita coba saja seberapa kecepatan untuk transfernya. Catatan isi kemudian kita tinggal klik selanjutnya, tinggal konfirmasi. Ini kita tinggal masukkan password saja. Saya masukkan passwordnya terlebih. Kalian bisa cek sendiri di aplikasinya seperti ini, yakni transfer masih gratis admin. Kita nggak tahu nanti kedepannya, tapi semoga tetap gratis admin selamanya biar lebih enak bisa bersaing dengan aplikasi Line Bank yang menurut saya juga enak. Itu aplikasinya transfer gratis admin dan ada debitnya. Dan mudah-mudahan juga dari aplikasi Sibank ini ataupun Bank Sibank ini ada debitnya. Kita tunggu saja debitnya ke depan, karena mungkin ini masih baru, jadi hanya untuk perkenalan saja. Mungkin ini video yang dapat saya bagikan. Jika kalian ada kritik dan saran, silahkan kirimkan di komentar. Jika suka dengan video ini, kalian like. Jika kurang suka, kalian dislike. Terima kasih, sampai jumpa di video saya selanjutnya.